Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kakek Tata di Teta Ibu Channel. Kali ini Kakek akan coba datang ke Kampung Kalapasari, Desa Cilangka, Kabupaten Tasikmalaya untuk melihat genangan air yang ada di Lewi Samping Galing. Untuk itu kita lihat videonya berikut ini. Baiklah, Kakek mulai dari jalan ini ya, jalan dari Manonjaya menuju ke arah Banjar gitu. Di depan sebentar lagi ada belokan yang masuk ke Kalapasari. Ya ini. Jalannya cukup lumayan bagus. Yang walaupun kecil tapi beraspal. Ini hati-hati, jalannya agak kecil juga. Nah, dari sini belok ke kanan, kalau ke kiri ke Lewi Rengrang. Pernah Kakek juga ke sana. Kanan terus. Oke. Nah, ini jalannya ke kiri ya. Masih menyelusuri jalan ini. Nah, di sini agak turun ke kanan ya. Jalannya semakin kecil. Baik. Nah, di sini mulai jalannya berbatu ya. Dan kecil. Nah, di sini terus menyelusuri jalan ini yang walaupun jalannya kecil. Nah, di depan itu mulai jalan buntu ya, sudah tidak bisa dilalui lagi. Dan nah, di sini kali ini Kakek akan coba ke Samping Galing. Ini batas genangan air dari lebih keris ya. Nah, sementara Kakek dipandu ya sama Bapak Nang ini. Nah, mulai menyelusuri jalan setapak. Alhamdulillah. Di pandu ya. Memang untuk jalannya jago juga. Itu ayah kasih karya ambil badan di kamera tuh songo tuh itu biasa kalau itu. Oke, jalannya mulai agak ekstrim ya, kecil, kemudian dapat dikatakan hutan. Kenapa? Dikarenakan lihat saja untuk jalannya itu ada jalan cuma banyak ranting-ranting, kemudian tertutup sama daun yang sudah kering, menandakan bahwa jalan tersebut jarang untuk dilalui orang. Nah, ini jalannya terus ke sebelah kanan, agak curam juga. Sampai-sampai Kakek juga tadinya tidak akan jadi ya, dikarenakan tuh takut ini, tapi alhamdulillah ditemani sama Pak Nang. Jadi bukan takut sekarang, cuma takutnya takut jatuh dikarenakan jalannya malamnya itu habis hujan gitu, habis hujan. Oke ya, ke sini. Nah, terus ke sini. Jalannya terus-terus menurun gitu. Tuh kan dia itu mengerti kalau misalnya Kakek lama, ya nungguin gitu. Dikarenakan mungkin
khawatir juga gitu. Dia khawatir ke kakek. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Oke, terus ke sini jalannya benar-benar ekstrim ya, dan takut jatuh gitu, licin sekali untuk jalan. Tapi dia jalannya santai saja gitu, dikarenakan mungkin udah biasa gitu. Kalau kakek mah memang luar biasa. Kemudian ya ditemani yang suara-suara itu, suara burung, suara katak juga ada ya. Ya suara-suara yang ada di hutan gitu. Tuh. Jadi ngeri juga kalau sendiri, yakin kalau sendiri ini ngeri banget. Ada suara-suara yang aneh gitu. Aneh sekali. Dan katanya kalau di sini itu memang jalannya sering menyesatkan gitu, menyesatkan orang yang baru katanya. Makanya dia tidak berani cuma menunjukkan untuk jalannya gitu. Tapi alhamdulillah nih, alhamdulillah dengan perjalanan yang ekstrim udah sampai ini kelihatan. Udah sampai ya, kelihatan ya. Cuma masih jauh nih. Nah, dia terus jalan lagi ke sini. Nah, ini jalan lagi ke sini. Mulai menurun lagi. Tuh kan. Udah mulai kelihatan. Tuh ini kalau tidak kelihatan pandangnya itu menandakan jalannya turun sekali. Nah, di depan ada yang buat rakit gitu ya. Ini mungkin persiapan kalau nanti kalau airnya lebih naik lagi dari sini. Nah, kakek hati-hati turun. Turun ya ke sini tuh. Sampai alhamdulillah ya Rabbi alamin. Makasih ini pandang. Jadi kalau tidak ditemani sama pandang kayak nama yakin tidak akan nyampe ke sini gitu. Nah, inilah genangan air setelah di bendung ya, di lebih keris udah nyampe ke sini gitu. Ini di lebih samping galing sampai sini ya. Ini lewinya. Jadi kelihatan airnya sudah tidak mengalir lagi gitu. Nah, ini sampai mana tergenangnya? Kita lihat ke depan sebelah kiri itu kan. Di depan itu kelihatan masih mengalir airnya ya. Jadi mulai tidak mengalir ini di sini gitu. Di lewis samping galing. Makanya kakek penasaran juga ya. Sampai mana air menggenangnya? Ternyata di
lebih samping galing namanya. Nah ini sebelah kanannya seperti ini. Kemudian lewi ini juga bisa ditempuh dari daerah Ciamis ya gitu, mulai masuknya dari Benteng gitu. Kayaknya kalau dari Ciamis tidak terlalu jurang gitu untuk jalan. Oke, inilah. Jadi sampai di sini air menggenangnya ya. Kakek juga sudah tidak penasaran lagi. Pernah kan kakek mengunjungi ke daerah ke Lewi Rengrang, ternyata di Lewi Rengrang itu masih mengalir airnya gitu. Nah, kalau di sini yakin di Lewi Samping Galing udah mulai sudah mulai menggenang, tidak mengalir. Baiklah cucu kakek semua, demikian tadi perjalanan kakek ke Lewi Samping Galing. Jangan lupa apabila video ini bermanfaat ataupun hibur, jangan lupa untuk subscribe, like dan komennya, saya tunggu ya. Oke, demikian tadi jalan-jalan kakek dengan Bapak Nang ke Lewi Samping Galing itu ke mulai tergenangnya air dari bendungan Lewi Keris. Terima kasih, mohon maaf kalau banyak tutur kata yang kurang berkenan. Gua banyak salah-salah kata. Aku ucapkan mohon maaf. Dan sampai sini. Kakek tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.